sih tadi itu musiknya ngebeat? Jadi gerakan kamu harus semangat dong, harus punya power, oke? Aduh, saya bingung lagi harus gimana. Coba lagi ya, sekali lagi ya. Sekali lagi tapi harus bisa ya. Nah, iya Centini. Ngapain nih, Pak De? Hah? Jadi Centini beneran jadi penyanyi? Kasih, ya kecil. Biar biru nih. Cuman gitu doang mah, ayo bisa. Pokoknya ayo harus jadi penyanyi. Harus tanda tangan kontrak juga kayak si Centini itu. Kenal ini, Barbie Nuni Temuni yang cetar membahana seluruh jagat raya tercinta ini. Joget lama, ayo bisa. Ngapain kamu di sini? Ayah, ngapain ya, ayah? Ayah mau lihat-lihat aja, Pak. Kagak boleh emangnya. Ya boleh. Kamu siapa kamu? Saya Nuning. Bapak siapa? Saya security di sini. Oh iya, maaf, Pak. Kamu nanya lagi. Terus, ayah kagak boleh dimari. Ayah pan juga punya duit, Pak. Masa kagak boleh masuk dimari sih? Ya boleh. Tapi kalau joget jangan di sini. Di sana, dalam. Ayah pan mau jadi artis, Pak. Ya jadi ayah joget-joget dimari. Kagak boleh emangnya. Ntar ayah juga lama-lama manggung di situ. Lihat. Ayah permisi dulu deh. Kalau gitu ya, Pak. Maafin ya, Pak. Maci. Bye. Aduh, kamu gimana sih pakai jatuh segala? Yang bener dong latihannya. Aduh. Saya jadi bingung mau latihan kamu kayak apa. Kamu gimana sih? Kamu tuh emang gak pantas buat jadi penyanyi dangdut. Centini mana ya? Kok belum keluar sih? Apa jajan lembur? Tapi kalau lembur, masa nggak bilang-bilang? Jo, kamu ngapain di sini? Kok nggak masuk aja? Lagi nungguin Centini. Centini lembur nggak sih barangnya? Centini? Huh? Centini kan udah pulang. Emang nggak bilang sama Mas Tejo? Pulang? Pulang sama siapa? Amparestu? Bukan, tapi sama Mbak Priti. Katanya sih ada kontrak gitu. Tadi perginya kemana ya? Tau nggak? Aku sih udah nanyain Jo, tapi kata Centini manajernya udah tahu. Ya udah Jo, aku balik duluan ya. Iya, makasih ya. Iya. Kemana ya? Tapi kenapa Pak Arus tuh nggak bilang-bilang ya kalau ada perubahan schedule? Sebenarnya gue dianggap nggak sih? Kalau masalah begituan mah, Nuning paling jagonya nih, kagak tahu aja mereka. Kalau Nuning yang cetar membahana sejagat raya tercinta ini, paling bisa dia tuh kalau urusan begituan, joget-joget mah kecil, gampang tuh. Hei ibu, bapak-bapak, cangcingnya babe kumpul, sini kumpul. Pancing, memang sih, ada maling ya? Ya elah, kalau masalah gratisan aja pada kumpul semuanya. Nih ibu-ibu, bapak-bapak, ayah mau tunjukin sesuatu nih. Ayah sebagai artis multi talenta, nyanyi bisa, joget juga cakep dah. Nih liatin nih, ayah mau nyanyi. Halalin aku dulu bang, halalin. Iya. Yang lain coba. Bisanya pada ngina-ngina ayah aja ya. Awas ya, mau pada kena pasal pada. Karena penghinaan itu adalah melanggar hukum, ngerti kagak? Ntar ayo mau laporin polisi, mau kagak lo? Bubar aja ayo, mendingan kita pada pulang. Mendingan sama anak sama suami di rumah. Ayo bubar aja ayo. Bubar, jangan bubar. Pokoknya, bakalan tunjukin kebenaran harus ditunjukkan. Ayo mau joget aja nih joget. Ayo joget, ini apa lagi dimari? Kasihan bener ya, ada orang stres, kagak bisa jadi penyanyi dangdut soalnya. Jadinya masih ganu gelo etama lain. Goyang dangdut atau kayak gitu mah goyang sakit perut alias nyeri botong. Apaan artinya kagak ngerti gue. Lo pada juga gagal audisi, Pan. Apalagi lu, Ning. Lu baru jalan aja udah diusir sama satpam. Susah aja. Ayo tantangin ya lu berdua ya. Siapa yang kalah tuh bayarin makan Ibu Tuti selama sebulan. Ayo pasti menang. Bisa kagak lu berdua? Ayo. Gua mana pernah takut sama lu sih, Ning. Berani gue. Sampai takut. Ikutan lu.
heulaanan ieu mah. Untuk kali ini saya mengalah. Soalnya kalau saya ikut nanti saya yang menang. Jadi saya mah nonton saja. Soalnya nanti kalau ada yang menang saya mau ikutin supaya saya bisa ditraktir. Aha, itu aja udah saya. Bilang aja enggak berani pakai mutar-mutar aja. Apa apa enggak berani. Udah ayo, ayo sebentar. Jangan di sini. Ada tempatnya. Saya jadi wasit. Oke, okay, let's go. Ayo ikut saya. Mana sih? Ayo buru. Ayo. Gimana kerjanya udah? Udah sampai mana prosesnya? Lokasi, backdrop, standing banner semuanya udah clear, Pak. Beberapa schedule pameran juga udah dimasukin. Oh iya, Pak, masalah sound sama properti kita punya endorse, Bu, Pak. Nah, tapi kalau masalah wardrobe biar tanya yang ngurus. Oh iya, Pak, wardrobe kita udah dapat tawaran promo. Untuk lanjutnya Bapak bisa pelajari lebih lanjut. Ya udah. Semuanya nanti ini ya. Siapin aja semuanya. Pokoknya peserta sama komentatornya juga nanti paling ada. Ya semangat ya. Mungkin lusa kita syuting ya. Mulai syuting ya. Ini kerjaan gede, jadi harus semangat ya. Yuk, kerja lagi. Bagus. Tejo mana ya? Wow, Centini dan Tejo membara. Romantis kan mereka? Itu di mana? Ih, romantis kan mereka. So sweet. Ih, rame loh. Gimana tuh? Seru banget ya, Ih. Coba gue liat. Lihat, bentar. Ini, Pak. Kenapa harus mesra ini Sisi Tejo? Apa iya Centini sudah nerima Tejo dan membuka hatinya? Kelihatannya Paras tuh cemburu sama Tejo dan Centini. Ke dalam tuh, Paras tuh nungguin. Paras tuh? Ngapain, Pak? Kamu gak sama Centini? Centini? Tumben yang Centini. Ada apa sih? Enggak begini loh, Jo. Centini tuh harus latihan. Abis latihan, harus pakai kostum. Udah gitu gini loh, Jo. Centini tuh harus berhasil. Karena apa? Ini awal perusahaan untuk sukses, Jo. Ya, tenang aja, Pak. Yaudah. Gue pamit dulu ya. Ya udah, Pak, hati di jalan ya. Oke, siap. Yuk, Jo. Yuk. Loh, Jo. Ya, Pak. Kamu ini gimana sih udah jam segini juga kan dijemput dia. Aduh, saya kan kamu jemput. Ini kalau macet di mana-mana, ayo. Gimana? Lah, bukannya Pak Restu yang rubah jadwalnya, Pak? Loh, kata siapa saya nggak pernah rubah apa-apa kok. Enggak, Pak. Soalnya gini, Pak. Pas saya jemput Centini, resepsionisnya bilang kalau Centini pergi sama Mbak Priti. Dan katanya atas persetujuan Pak Restu. Saya enggak pernah nyuruh dia kayak gitu kok. Enggak pernah nelfon dia, enggak pernah suruh dia. Masya Allah. Terus, Centini di mana ya, Pak? Iya, halo Maima. Ya, saya mau nanya ini, Centini ada janji ya dengan Pangga? Setahu saya sih belum ada. Tapi kenapa ya Pak? Kok tiba-tiba Bapak tanya soal itu, Pak? Emang nggak boleh tahu kalau kehilangan Centini. Ah, aku harus cari tahu dulu. Ini ada apa sih? Halo, Pak Restu. Iya. Saya cuma lagi nyari dia aja. Nanti saya hubungin lagi ya. Iya Pak, sama-sama. Oh iya, Centini masih kerja di tempatnya Bu Kinan kan? Masih. Oh, syukurlah. Berarti saya nggak salah ngasih tahu. Maksudnya? Iya, tadi Bu Kinan sempat nanya jodohnya Centini. Alasannya supaya bisa atur waktunya Centini. Soalnya kan Centini masih kerja di tempatnya Bu Kinan. Oh iya, Mbak Ima. Makasih ya. Iya, makasih. Iya, Mbak. Gimana, Pak? Ini hubungannya apa sih? Kok Kinan nanya jadwal?